Nama saya Dr. Gregorius Bimantoro, biasa dipanggil Bimo. Saya adalah founder dari aplikasi ProSehat. ProSehat ini adalah virtual healthcare, layanan kesehatan virtual di mana online dokter, kita bisa menghubungi dokter secara online, dan kemudian ada layanan kesehatan ke lokasi, atau disebut sebagai on-demand healthcare. Jadi selama ini, dari tahun 2016 sampai dengan 2021, kami sudah membantu jutaan orang untuk lebih sehat, dan terakhir ini ada lebih dari 250 ribu orang yang sudah kita bantu untuk layanan vaksinasi COVID-19 maupun layanan lainnya. Kita melihat jumlah dokter di Indonesia ini kan rasionya 1 banding 2.500 dengan populasi. Nah, kalau misalnya obat, alat-alat kesehatan, produk-produk itu juga nggak mudah, ya kan? Karena memang diatur. Tapi kalau misalnya di misalnya sekarang tempat ada PON Papua gitu, kenapa harganya kok jauh lebih mahal daripada Jakarta, bisa berkali-kali lipat. Nah, itu awal dari concern kita sehingga mengembangkan ProSehat. Saat ini memang untuk Bisnis Geo itu local cloud partner kita yang pertama. Ya, kita memang belum pernah pakai yang dari Indonesia. Jadi selama ini kita menggunakan mitra-mitra cloud dari luar negeri karena memang yang lebih banyak dipergunakan oleh startup. Kenapa kita pakai Bisnis Geo itu karena satu, kita mempertimbangkan adalah data center lokal. Jadi dengan meningkatnya pengguna, itu kan kita juga mempertimbangkan security-nya, ya kan? Terus kemudian tadi kapasitasnya, ya kan? Kita sebelumnya juga sudah kerjasama dengan layanan cloud lainnya, tapi untuk kita mau berkembang lebih jauh, kita mencari partner lokal sama-sama dari Indonesia, kita siapkan sehingga kita bisa menjangkau juga ke depan ke wilayah-wilayah di Indonesia. Kemudian yang paling berasa adalah kami memang pada saat itu mencari support yang lebih baik. Support yang lebih baik dari managed service-nya, ya kan? Jadi managed service ini yang kita sangat terbantu, kita bisa bekerja sama, terasa benar-benar sebuah kerja sama. Nah, ini kita selalu disupport oleh tim Bisnis Geo supaya semuanya bisa beres dengan baik. Paling jelas saat ini adalah yang kami sudah rasakan adalah biaya dengan kapasitas yang kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Itu efisiensinya sudah ya mungkin sekitar 30% lah ya. Jadi karena di situ buat kami pentingnya bukan cuma masalah murah, tetapi ada dukungan yang baik gitu loh. Jadi tim kami juga bisa provide yang terbaik untuk masyarakat.